Waduh, apa kabar ya? Bandung Oppa ya? Halo, saya Bandung Oppa Chung Dae. Hari ini saya datang ke Cheonggyecheon-nya, tempat wisata Seoul yang terkenal banget. Orang Indonesia sering datang ke sini untuk wisata dan foto juga. Dan hari ini saya bersama fotografer Indonesia, Titi. Hai, halo, aku Titi. Gimana foto hari ini? Sukses. Sukses. Ya, Opa Bandung Opa pintar sekali bergaya dengan produknya. Ya lucu-lucu kan. Hebat. Dan hari ini saya bakal cek ya tempat wisata Seoul seberapa ya, seberapa lengkap sama wisatawan Muslim kan. Wisatawan Muslim butuh restoran halal dan butuh tempat sholat kan. Dan sampai sekarang saya bikin beberapa video sama Seoul Tourism Organization-nya. Yang pertama tentang penjual Seoul. Penjual di Korea ya ramah nggak? Ramah sama wisata Muslim. Dan ternyata ramah sekali. Dan yang kedua, restoran halal di Seoul benar-benar aman nggak? Dan ternyata aman. Dan video hari ini tentang tempat wisata Seoul. Tempat wisata yang terkenal di Seoul. Ada restoran halal nggak? Dan ada tempat sholat enggak? Ayo bakal cek hari ini ya. Dan jika kalian penasaran, oh ya silakan ke channel sini, Seoul Tourism Organization-nya. Dan jika kalian suka video ini, ya tolong like dan komen ya, biar saya tetap bisa bikin konten yang bermanfaat pada wisatawan Muslim. Oke, kalau gitu ketemu di sini ya. Dadah!